Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai geng, pada video kali ini Bro Fatin nak sembang berkaitan tentang Ultraman Trigger episod yang ketujuh. Boleh dikatakan episod yang agak hype dan juga dinantikan ramai, sebab kita akan didatangi dengan Ultra daripada dimensi lain yang termasuk dalam univers Trigger, iaitu Ultraman Z. Tetapi sebelum tu, kepada sesiapa yang baru sampai, jangan lupa subscribe, like, komen dan share supaya channel ini boleh berkembang di masa akan datang, insyaAllah. Korang memang mantap Pak Bu, terbaik Makcik Kia. Hashtag eratkan hukuah silaturahim antara toku fans. Dalam episod kali ni, permulaan tu kita dinampakkan scene di antara Ultraman Z dan juga Savenger yang mengejar alien Barossa. Sebab dia ni memang handal mencuri, apa lagi dia buatlah kerja dia dengan mencuri King Joe. Tapi malangnya masa Z dan juga Savenger kejar Barossa, tiba-tiba dia mengeluarkan Bulton dan menyebabkan Z termasuk dalam dimensi yang lain serta terus ke universe-nya Trigger. Kita patut terima kasihlah kepada Barossa, sebab tanpa dia, Z tak akan masuk dalam universe Trigger. Dia punya kejadian ni berlaku selepas episod akhir Ultraman Z. Sebab dalam scene ni kita nampak Yoko tahu bahawa Ultraman Z tu adalah Haruki. So yang mana dia punya identiti terbongkar di episod terakhir Ultraman Z. Jadi dia punya masa ni berlaku selepas siri Ultraman Z. Serta masa Haruki masuk dalam universe Trigger sama lebih kurang macam Riku dalam siri Z, yang mana Jet Razor rosak, dia terpaksa menggunakan Z Razor untuk berubah menjadi Jet. Samalah macam Haruki, dia perlu menggunakan Spark Land untuk berubah menjadi Z. Nasib baik ada seorang brother ni yang boleh membantu Haruki untuk henshin balik menjadi Z, iaitu Akito. Tapi nanti Akito akan membantu Haruki untuk berubah menjadi Z tapi dengan menggunakan Spark Land. Dan antara benda-benda yang tak boleh belahnya lah, sebagai contoh macam masa Haruki skip tutorial daripada percakapan Akito untuk dia berubah menjadi Z, dia punya sifat tu tak larilah daripada dia punya series. Lebih kurang je sifat dia. Macam mana episod pertama dia berubah menjadi Z, lebih kurang macam itulah dia nak henshin menjadi Z. Masa Haruki menggunakan Spark Land, dia telah menggunakan Mood Gun sampai dia tertembak kaki Z. Serta antara yang best tentang Z ni, Haruki boleh berjumpa dengan Z secara terus. Dekat situ pun kita dah dilihatkan Kengon dan juga Akito dapat bertemu secara langsung dengan Ultraman Z. Selain gelagat daripada Haruki dan juga Z, kita akan disajikan juga dengan aksi-aksi yang boleh dikatakan mencuit hati daripada Ignis dan juga Barossa. Orang berdua ni adalah pencuri yang sama-sama handal. So kita nampaklah dia punya aksi antara satu sama lain. Kira storyline Ultraman Trigger episod yang ketujuh ni boleh dikatakan agak sedap. Dengan dia punya komedi santai-santai, kira macam fun-fun lah dia punya cerita ni, memang best lah. Serta antara yang highlight ni juga dalam ni, kita akan nampak Haruki akan berubah menjadi Ultraman Z original. Biasa dalam dia punya series, dia lebih kepada Ultra Fusion, tapi dengan menggunakan Spark Land, dia dapat berubah menjadi Ultraman Z original. Dan dalam ni juga kita akan nampak Z akan menggunakan Belial Rock. Cuma sayang lah, dia dah jarang gunakan senjata lagi satu, iaitu Z Lance Error. Sebab selepas dia dapat Delta Rise Claw, dia lebih kerap menggunakan Belial Rock. Antara yang lainnya juga, dalam episod ni kita tak dengar Kengo sebut smile smile. Oh tak ada. Tapi macam mana sekalipun, gelagat di antara Kengo, Haruki dan sebagainya dalam episod kali ni boleh dikatakan masuk air lah, kira macam shock untuk kita layan. Dan dia punya fight antara Z dan juga Trigger bekerjasama untuk melawan Barossa pun boleh dikatakan agak nice. Dia macam mantap lah kerjasama di antara mereka. So kepada sesiapa yang belum tonton lagi Trigger episod yang ketujuh, korang tengoklah. Sebab boleh dikatakan banyak lah benda-benda yang mencuit hati dan juga funny. Sedap lah kalau macam korang tengok dia punya episod tu. Itu saja bagi Bro Fatin untuk review pada kali ini. Maaflah jika ada kekurangan dan kesilapan. InsyaAllah semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.